kami datang di hadapan-Mu. Hamba berdoa biar firman yang sederhana ini tertinggal dalam hati umat-Mu dan dihidupi, Tuhan. Apapun itu yang terjadi dan apapun kata orang terhadap kami, kami mau lebih memperhatikan apa kata Tuhan mengenai hidup kami. Dan ketika kemuliaan-Mu turun bagi kami, kehormatan-Mu itu menyertai kami. Tuhan, hamba berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai ada orang-orang yang menamakan masa depan mereka dengan berkata kemuliaan itu enggak ada lagi. Hanya karena hari ini mereka berjuang dan mereka bergumul dengan begitu luar biasa. No. Bagi setiap kami yang punya Tuhan, biarkan kami tidak menamakan masa depan kami ikabot, yang berarti kemuliaan itu telah lenyap. Namun sebaliknya, kami menatap masa depan kami dan kami berkata, pasti berhasil, pasti ditolong Tuhan, pasti dibela Tuhan. Semata-mata karena satu perkara, setiap kali kami masuk hadirat, Engkau akan selalu mengingatkan kami bahwa kami ini bangsa yang terpilih, umat yang dikasihani, orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, orang-orang yang ditakdirkan untuk memimpin dan berhasil. Biarkan itu yang terdengar dalam roh kami dan kami hidupi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Pagi ini di hadapan kami ada perjamuan Tuhan. Oh, kami ingat firman-Mu berkata kami bisa masuk menghadap Tuhan karena apa yang Yesus buat. Dan pagi ini kami mau ingat kembali lagi apa yang Yesus buat bagi kami, yang membawa kami pada akses untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Layakkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri. Pelayan membagikan roti dan anggur. Kita naikkan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan-Ku indah dan semakin kepada sekali lagi. Yesus, Engkaulah permata hati. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Dengan iman kemuliaan-Mu tercurah Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan-Ku indah dan semakin indah. Yang sudah dilayani, mari kita naikkan pujian ini sama-sama sebagai doa kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan-Ku indah dan semati. Kepada sekali lagi Yesus, oh kami berdoa Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Engkau akan mendengar dia bicara sesuatu yang positif mengenai hidupmu. Jangan jauh daripadanya, jangan lari dari hadirat-Nya. Ada kemuliaan yang tercurah bagi kita, menjadikan-Ku indah dan semakin indah. Sekali lagi gereja Tuhan, serukan nama Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
kami kemuliaan-Nya atas kita. Kemuliaan-Nya dan curah bagiku menjadikanku indah. Satu kali lagi dengan lebih sungguh kita sebutkan Yesus. Yesus Engkaulah permata hatiku. Ku indah menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yang beriman berkata jadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari ambil waktu kita sembah Tuhan, saudara. Saya rindu sungguh-sungguh orang-orang yang hari-hari ini berpikir bahwa mereka gagal. Gak ada lagi pengharapan. Seolah-olah kemuliaan itu telah lenyap, baik dari hidup mereka maupun keluarga mereka. Pagi ini itu kebohongan. Jangan percaya itu. Sebab kita berkata ketika kami masuk dalam hadirat-Nya, the glory of God itu bicara tentang good opinion, penilaiannya yang baik, reputasi yang baik, pendapat yang baik. Oh, itu pasti terjadi atas kami, Tuhan. Syiria lalalala matakala lalalala matakala lalalala. Saya berdoa sungguh-sungguh pagi ini, jemaat. Jangan ada orang yang jauh dan lari dari hadirat Tuhan. Jangan ada orang yang bergerak undur dari hadirat Tuhan. We stand in your presence, Father. Kami berdiri di tengah-tengah hadirat-Mu. Kami mau experience, kami mau mengalami kemuliaan-Mu. Cukup sudah penilaian negatif itu atas kami. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami mau dengar Engkau bicara yang luar biasa bagi kami. Dan apa yang menjadi firman-Mu itu yang akan terjadi, bukan kata dan penilaian orang. Tapi hanya ketetapan-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Pagi ini tidak ada yang terlewatkan, Tuhan, jemaat ini. Hidup mereka semuanya, bahkan keluarga mereka seluruhnya, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saudara. Sambil saudara angkat roti itu dan pejamkan mata saudara, saya mau saudara renungkan satu kebenaran. Sebelum kau mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan, saya mau katakan mulai awal tahun ini, bahkan melewati sepanjang tahun, jangan menamakan masa depanmu ikabut. Jangan berkata bahwa telah lenyap kemuliaan itu dari hidup. Jangan. Bukan itu rancangan Tuhan. Bukan itu maunya Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika di dalam hadirat-Nya engkau akan mendengarkan ini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam hadirat-Nya engkau akan mendengar, dan Dia berkata, biarlah Tuhan kembali menyayangi kita.
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam hadirat yang kau akan mendengar, dia berkata, sebab aku telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Bahkan aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dan di dalam hadiratnya kita mendengar, dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam hadiratmu kami dengar, hanya firmanmu dan firmanmu saja yang berkuasa untuk mengubah hidup kami. Bapa, kami angkat roti ini. Kami tahu masa depan kami baik, Tuhan. Karena apa yang Yesus buat bagi kami. Engkau mati bagi kami. Dan engkau hidup bagi kami. Menunjukkan bahwa engkau lebih tertarik untuk melihat kami berhasil ketimbang gagal, Tuhan. Itu rencanamu untuk jadikan kami berhasil. Yang kami perlu lakukan, kami imani itu sungguh-sungguh dan kami lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Oh, kami sembahkan umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mendapatkan kehormatan menjadi orang-orang pilihan. Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Cawan ini di atas kepala kami, tinggi-tinggi Tuhan, dengan satu kesukaan hati, dengan rasa sukacita. In your presence there is fullness of joy. Dalam hadiratmu penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan kesukaan. Apa yang Yesus buat bagi kami, oh itu yang menjadi alasan kenapa dia ingin kami berhasil. Dan mulai pagi hari, tidak ada satu orang pun yang gagal. Umat yang berhasil. Bukankah cawan yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita di dalam darah? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Biar waktu itu kita sembah Tuhan. Saya mau menantang setiap saudara, ambil momen ini sungguh-sungguh. Jangan hiraukan kanan dan kiri. We expect His glory to come down, to fall down on us this morning. Kita berharap dan kita menanti kemuliaannya turun atas kita. Berdoa saudara.
kata dapat menggantikanmu. Percaya ini saudara, kemuliaanmu tercurah bagiku. Mencari tentu indah dan semakin indah bagimu. Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kedua tanganmu dan angkat suaramu bagi Tuhan. Alami kemuliaannya bagi kita. Yesus engkaulah segalanya. Tuhan, pasti kami lihat pertolongan-Mu sepanjang tahun ini. Apapun boleh terjadi, tapi kami percaya Engkau setia dan tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika sesaat lagi kami mau memberikan persembahan kami, Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati untuk hormat kemuliaan nama. Kami tidak mau datang dengan tangan hampa dalam hari ini. Kami mau datang dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara duduk kembali, saudara persiapkan persembahan yang terbaik saudara. Saya punya pengumuman. Yang pertama, kalau saudara lihat warta saudara di halaman depan, minggu depan, tanggal 15, kita punya ibadah spesial saudara ya. Oh, tanggal 22, ya, hari ini tanggal 15. Yap, tanggal 22, jam 11 di tempat ini kita ada ibadah seperti biasa, tapi kita ada presentasi. Kita ada performance saudara untuk ya something to celebrate Chinese New Year saudara. Ya, itu minggu depan. Jadi saudara hadir dan kita punya dress code. Kalau bisa saudara ya, minggu depan setiap orang itu hadir dengan berbaju merah. Iya, merah. Kalau saudara punya baju-baju yang luar biasa itu. Ya. Ya, Chinese, traditional Chinese dress saudara ya. Saudara pakai deh, ya. Kita mau take picture after ibadah, setelah ibadah. Jadi minggu depan diharapkan semuanya pakai merah saudara ya. Ya, dan yang cantik-cantik dan kita tidak keberatan sekali untuk menerima angpau. Biar sedolah juga gak apa-apa, oke? Okay? Biar minggu depan ibadah seperti itu. Dan kalau saudara juga perhatikan waktu saudara, kita punya ibadah, bukan ibadah, tapi doa fajar jam 6 pagi hari Sabtu di tempat ini saudara. Well, itu sederhana sekali, tapi kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari wajah Tuhan. Ya, beberapa orang sudah hadir jam 6 pagi di tempat ini hari Sabtu saudara. Oke, okay? Setiap Sabtu,
I think itu saja. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Selamat, nanti bilang gimana. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau telah memberkati kami, dan Engkau menyertai kami. Bapa, hamba berdoa, biar melewati minggu ini, penyertaan yang sempurna itu, yang membuat kami berhasil dalam setiap perbuatan tangan kami, pekerjaan kami, untuk hormat kemuliaan nama. Tolong setiap kami mempersiapkan ibadah minggu depan, dan biarkan apa yang kami buat membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu mengangkat kedua tangan, menantikan berkat yang daripada. Karena kami percaya hanya berkat-Mu saja yang membuat kami berhasil dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari Tuhan, turunkan kepada kami berkat itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita percaya Tuhan, kita katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya.